Jadi hari ini aku dan Miss Reni temanku akan kolaborasi berbagi praktik baik inovasi pembelajaran berbasis TIK di komunitas MGMP Matematika Kota Bandar Lampung. Gimana serunya? Yuk kita lihat. Ciao. Sambut hari yang datang. Halo. Selamat pagi, selamat bekerja, bersiaplah, nikmati hari, jangan lengah. Saat melangkah, jadilah yang terbaik. Jantung kota berdetak. Sekarang saya sedang berbagi praktik baik dengan dua teman saya, yaitu Bu Sara dan Pak Sumarno. Lihat. STEM ini kan memiliki 5 tahap ya, 5 tahap yang bisa diintegrasikan dengan 5 sintaks yang ada di PJBL. Nah, ini adalah integrasi PJBL dan STEM. Di STEM, di STEM memiliki 5 tahap atau Engineering Design Process yang kemudian dipetakan atau diintegrasikan dengan model PJBL yang akhirnya menggunakan 5 sintaks ini, gitu. Jadi pada sintaks reflection itu sama saja dengan ask atau problem mengidentifikasikan masalah. Kemudian di research artinya anak-anak ini waktunya untuk membrainstorming ide-ide mereka. Di sini mereka akan mengeluarkan argumen berdasarkan ide yang ada di pikiran mereka terhadap sesama, gitu. Dan di sini jangan heran jika Bapak Ibu akan menemukan satu kondisi di mana sesuatu yang sepertinya tidak mungkin di pikiran anak ternyata akan keluar. Di anak-anak setelah mendapatkan ide literasi, kemudian mereka itu sudah memikirkan, oh ternyata kami butuh sebuah alat yang namanya parasut misalnya. Nah, kebetulan di sini juga saya mendesain parasut sama anak-anak. Jadi ini idenya muncul dari anak. Oh ternyata kalau darah terisolir itu tidak bisa dilewati akses jalan darat, udara, laut itu tertutup, udara menara Siger Lampung ya. Tampil ya Bapak Ibu ya. Tampil. Saya pernah memberikan ini praktik baik, jadi etnomatologi, yaitu kearifan lokal ya, matematika. Jadi menggunakan GeoGebra, kemudian Weiser.me. Weiser.me ini untuk diskusi online, kemudian untuk bisa juga plus untuk mendesain, jadi diskusi sambil mendesainnya itu menggunakan website ini sangat praktis. Nah ini tampilannya, kemudian ini mereka menggunakan GeoGebra ya, menggunakan GeoGebra, kemudian mereka mendesain sendiri, kemudian dengan alat bahan seperti ini mereka membuat Siger sesuai dengan kriteria dan batasan. Nah ini nanti ada ya, kalau Bapak Ibu mau silahkan berkunjung di blog saya, misnana.com.